ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا فيفقهوا أقوالنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما جيدا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. آمين آمين يا رب العالمين. Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan perbahasan kita dalam kita mengkaji hadis 40 Imam Nawawi. Yang mana kitab yang akan kita bicarakan ialah kitab yang disyarahkan oleh Dr. Mustafa Abdul Rahman, mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita dalam kita menelusuri hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam usaha kita untuk lebih memahami agama kita. Mudah-mudahan Allah redha, dan dengan sebab redha itu maka Allah terus memberikan peluang untuk kita menjadi hamba-hamba yang soleh-solehah insya-Allah. Pada pagi ini kita akan masuk hadis yang baru, iaitu hadis yang ke-19. Yang mana pada hadis-hadis yang ke-18 kita dah bincangkan tentang bagaimana pentingnya untuk kita mengikuti sesuatu keburukan dengan kebaikan. Kerana kebaikan yang kita akan ataupun yang kita lakukan selepas sesuatu perkara yang buruk, dosa yang kita lakukan akan menghapuskan insya-Allah dosa-dosa ataupun keburukan yang kita lakukan. Jadi hadis yang ke-19 pula ialah hadis yang berkenaan dengan hadis yang agak panjang mengenai bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menugaskan kita ataupun memberikan tanggungjawab kepada kita, pesanan kepada kita untuk kita menjaga beberapa perkara. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي حديث حسن صحيح وفي الرواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. عن أبي عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي حديث حسن صحيح.
Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillah tajidhu amamak. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi ash-shiddah. Wa 'alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa 'alam anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'a al-karam wa anna ma'a al-usri yusra. Daripada Abi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Katanya pada suatu hari adalah aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, wahai anak, ya ulam, wahai anak, aku akan mengajar engkau beberapa perkataan. Peliharalah Allah, nescaya Allah akan memelihara engkau. Peliharalah Allah, nescaya engkau dapatinya di hadapan engkau. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka pohonlah pertolongan itu daripada Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya umat ini kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat memberikannya kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala atas engkau. Dan jika mereka berkumpul untuk membahayakan dengan sesuatu, maka tidaklah mereka dapat membahayakan engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskannya oleh Allah di atas engkau. Telah diangkat segala pena dan telah keringlah pula segala buku. Pandan daripada riwayat yang selain daripada Tirmidzi ada disebut, peliharalah engkau, nescaya engkau dapati Allah di hadapan engkau. Kenallah kepada Allah pada masa lapang, nescaya ia akan kenal engkau pada masa susah. Dan ketahuilah sesungguhnya apa-apa yang ditakdirkan tidak datang kepada engkau, tidaklah ia kena pada engkau. Tetapi apa-apa yang kena pada engkau, tidaklah tersalah kena pada engkau. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu berserta kesabaran, dan sesungguhnya kelapangan itu berserta kesusahan, dan sesungguhnya beserta susah itu ada senang. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beberapa perawi yang lain, daripada Imam Tirmizi. Daripada Ibnu Abbas bin Ibnu Abbas. Waktu itu berusia kurang daripada 10 tahun. Menurut Imam Tirmizi, ia adalah terkenal sebagai seorang yang ahli dalam ilmu Al-Quran dan bergelar Turjumanul Quran ataupun penterjemah Al-Quran. Hadis riwayatnya adalah sebanyak 1660 hadis. Ibnu Abbas bin Ibnul Abbas. Hadis ini, hadis yang ke-19, mengandungi nilai pengajaran dan wasiat yang amat berfaedah kepada hubungannya dengan urusan agama dan perkara yang berkaitan dengannya. Di antaranya, ulama' ada mengatakan bahawa aku telah meneliti hadis ini dan aku pun merasa hairan dan bingung. Maka alangkah ruginya jika tidak mengerti kedudukan hadis ini dan kurang faham mengenai ini. Dalam hadis ini Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk kita sentiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apabila memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Perkara mengenai pengajaran Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Yang pertama, peliharalah Allah dan mintalah kepadanya. Hadis tersebut menyatakan bahawa Ibnu Abbas ada menerangkan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya sewaktu ia berada di belakang baginda di atas kenderaan. Ibnu Abbas dia naik kenderaan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran itu ialah, peliharalah Allah, nescaya Allah akan memelihara engkau. Peliharalah Allah, nescaya engkau dapatinya di hadapan engkau.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tidak menerangkan cara pemeliharaan yang dimaksudkan apabila mengatakan bahawa peliharalah akal. Tetapi nyatalah peliharaan itu tidak lain daripada memelihara hukumnya, memelihara haknya, memelihara perintahnya, memelihara larangannya dengan cara mengerjakan dan meninggalkan sesuatu dengan ketetapan syariat Islam. Itu yang dimaksudkan dengan memelihara Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan inna li rabbika alaika haqqo, hadis yang popular juga. Yang sering dibacakan. Bahawa ke atas Allah Subhanahu wa taala itu ada hak yang perlu ditunaikan oleh kita. Dan hak yang utama ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, suratul Baqarah tu kan. Yang mana tujuannya kita ada, tujuannya kita hidup, tujuannya kita berada di muka bumi, tujuannya kita dilahirkan, tujuan kita diciptakan, tujuan kita diberikan rezeki, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun itu bukan hanya bermaksud untuk beribadah, tetapi liya'budun, kata Dr. Imad, ini salah seorang aktivis dakwah Indonesia yang dah meninggal dunia baru-baru ni. Saya ada post dalam grup Muafakat rasanya tu, koleksi ceramah Dr. Imad tu. Kalau ada masa boleh tengok, banyak bagus. Saya dah ikuti dah 8-9 saya ikuti kuliahnya tu, sangat baik. Untuk kita memperteguhkan akidah. Jadi Dr. Imad tu kata liak budun ini bukan hanya semata-mata kita sembahyang, kita puasa, kita bekerja, kita buat segala amal ibadah yang khusus ataupun yang sunat ataupun yang tidak khusus. Tetapi yang lebih penting liak budun tu ialah untuk kita sedar bahawa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tugas hamba? Ikut apa yang Tuhan Tuhan kita perintahkan. Jauhi apa yang Tuhan kita larang. Berfungsi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi liak budun. Menjadi anak sebagaimana anak yang sepatutnya, menjadi suami bagaimana suami yang sepatutnya, menjadi ibu bagaimana menjadi ibu yang sepatutnya, menjadi ahli masyarakat, menjadi apa sebagaimana yang sepatutnya, menjadi jiran, jiran yang sepatutnya, menjadi rakan sekerja bagaimana yang sepatutnya, termasuk semua dalam riak riak budun. Kerana itu adalah fitrah, itu adalah tugas, itu adalah fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud niat betul. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Haknya sebagai Tuhan kita. Hak kita sebagai hamba untuk kita mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Memelihara hukumnya yang wajib, yang sunat, yang haram, yang harus, yang makruh. Tapi kadang-kadang kita mengambil lewa. Kita jaga yang haram, tapi kita mengambil lewa yang makruh. Tak apa, makruh aja dia tak jatuh haram. Macam anak kita buat sesuatu yang kita tak suka. Kan? So, apa perasaan kita? Mestilah kita sakit hati kan? Ataupun isteri kita buat sesuatu yang kita tak suka, kita buat sesuatu yang isteri kita tak suka. Bang, jangan gurau-gurau nikah dua ni depan saya. Contoh. Kan? Tak boleh bergurau. Ada perempuan yang memang tak boleh gurau benda tu. Kan? Walaupun kita hanya nak berseluruh. Walaupun dalam TikTok tu banyaklah kan?
konten-konten yang mana apa suami berseluruh dengan isteri. Tapi kita kena fahamlah isteri kita, isteri kita suka ke tidak. Isteri kita suka apa? Dan sebaliknya. Itu satu perkara yang kita kena tengok, benda makruh tu. Jangan kita mengambil sesuatu yang sambil lewa sahaja. Tak apa, makruh. Tapi kan banyak-banyak buat makruh tu, tak ada ujung-ujungnya dia akan membawa kepada kita buat juga perkara yang haram. Wa'iyadu billah. Perintahnya, alhamdulillah, zakat ini Allah bagi peluang kat kita untuk kita menjaga perintah Allah. Tahniah tuan-tuan datang, puan-puan datang untuk solat subuh, solat zuhur, asar dan sebagainya berjemaah dengan cara yang terbaik. Tapi kita kena ingat juga, bukan hanya itu sahaja perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak lagi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kena lakukan, yang kita kena usahakan untuk kita selesaikan. Dengan mengerjakan dan meninggalkan sesuatu dengan ketetapan syariat Allah yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawa di antara perkara yang wajib dipelihara dengan sesungguhnya ialah solat sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan meliputi erti pemeliharaan ini memelihara segala anggota badan dari melakukan yang haram. Kita dah selesai kitab apa tu? Mencuian hati tu, apa namanya? Penawar bagi hati. Penawar bagi hati, Ustaz Gunawan. Dalam mukadimah kitab itu sendiri mengatakan bahawa tujuannya adalah untuk kita menyucikan hati apabila kita membersihkan anggota-anggota kita yang tujuh itu daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya hati kita jadi bersih. Memelihara mata, memelihara yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga mulut, yang keempat apa? Baru sebut malam tadi dengan budak-budak, saya pun dah tak ingat lah. Mata, mulut, telinga, mata, telinga, mulut, hidung tak masuk. Tangan dengan kaki last sekali. Faraj. Apa lagi satu? Lupa dah. Perut. Perut. Kemudian tangan dan kaki. Kenapa mata yang disebut dulu? Kerana banyak dosa dilakukan oleh mata. Paling mudah untuk buat dosa ni mata. Dan mandang benda-benda yang haram. Melihat sesuatu dengan perasaan dengki, hasad dan sebagainya. Tertinguklah at tebar roti canai dengki. Saya dengki lah. Sebab saya tak boleh tebar macam dia tebar. Kita kena belajar. Jadi kita buat pertandingan tebar. Kan asyik main bola aje kan. Kita pertandingan tebar roti canai. Contoh. Kan? Kemudian, daripada mata, telinga. Sebab apa? Sebab telinga banyak juga ruang-ruang untuk kita buat dosa. Dengar benda-benda yang tak sepatutnya. Kan? Dengar orang mengumpat. Dengar fitnah. Dan sebagainya. Sampailah kepada kaki. Di antara hadis yang menerangkan peliharaan ini ialah hadis daripada Abu Hurairah. Man hafiza ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi dakhulal jannah. Ini hadis riwayat Abu Hurairah. Barang siapa yang memelihara apa yang di antara mulutnya
ataupun ya, antara mulutnya lihya ini maksudnya misai, maksudnya ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi, di antara kakinya dakhulal jannah. Nabi kata barang siapa yang boleh memelihara anggota di antara misai dan kakinya, insyaAllah dia akan masuk syurga. Pelihara apa? Pelihara daripada perkara-perkara yang haram. Pelihara untuk hanya melakukan benda-benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang halal, yang dibenarkan. Mudah aja masuk syurga. Dengarnya mudahlah kan, tapi nak pelihara tu boleh tahan. Kan? Nak pelihara lagi lah sekarang ni, nak pelihara tangan, selain daripada mata dan sebagainya. Demikianlah barang siapa yang memelihara Allah sebagaimana yang telah diterangkan, nescaya Allah akan memeliharanya. Kerana apa? Apabila kita berusaha untuk kita pelihara hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah lah akan juga memelihara kita daripada perkara-perkara yang memudaratkan, insya-Allah. Tapi kita kena buktikan dulu, kena usaha dulu untuk memelihara Allah. Kita tanya macam mana, kenapa aku doa, kenapa aku ditimpa itu ini, kenapa aku susah, kenapa kurang rezeki, kenapa sel tak ikut kuota ke contohnya, kan? Kenapa grade purata sekolah SPM, STPM tak sampai sasaran? Kita tanya kenapa, tapi kita lupa. Kita minta daripada Allah tetapi kita tidak mahu menjaga hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada hadis yang dah kita baca tentang dah 2 minggu batuk ni. Kenapalah Imam Adam tak ada pagi ni? Terpaksalah saya naik. Tapi saya ternampak Imam Arimi tadi, kalau tidak saya suruh dia naik. Kan kita dah baca hadis tentang bagaimana Nabi bercerita seorang lelaki yang berdebu bajunya dalam keadaan berpenat di dalam perjalanan ni yang sukar, yang berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Akhirnya Nabi kata apa? Anna yustajabulah. Bagaimana Allah nak menjawab doanya sedangkan makanannya haram, minumnya haram, pekerjaannya haram. Sebab dia tak pelihara hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata anna yustajabulah. Macam mana Allah nak memperkenankan doanya sebab dia tidak memelihara hak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita dengan binatang ni memang kita pun dapat apa yang binatang dapat. Kita dapat hidup. Kita ada deria. Macam binatang juga boleh hidup, ada deria, boleh bernafas, boleh makan, kan? Boleh apa? Berjalan, bergerak dan sebagainya. Tapi kita lupa bahawa kita ada lagi tanggungjawab yang kita perlu pelihara. Iaitu memelihara perintah Allah, larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita mengadu kenapalah doa kita tidak dikabulkan, dimakbulkan. Orang lain nampak senang aja. Sedangkan kita tak tahu senangnya tu adalah sebab dia memelihara hak Allah Subhanahu Wa Taala. Cara Allah memelihara manusia. Ada dua cara Allah memelihara ataupun menjaga manusia ni menurut Dr. Mustafa Abdul Rahman. Yang pertama, Allah pelihara seorang dalam urusan kepentingan hidupnya di dunia, seperti memelihara badannya, hartanya dan keluarganya dari suatu bahaya. Ini yang selalu kita nampak, kan? Yang paling dekat dengan kita. Tak terlibat aksiden. Kadang-kadang tengok video-video aksiden TikTok tu pun kita pun heran, kan? Rezeki lah. Macam adik ipar saya baru ni. Ni pergi Kedah, dekat tol hutang kampung tu, hujan renyai-renyai. Dia dah berhenti dah untuk bayar tol. Tak semena-mena kelanggar daripada belakang.
tu rezeki, bukan salah dia. Kadang-kadang pun bukan salah kita, tapi Allah dah tetapkan. Itu namanya rezeki. Macam mana rezeki pula, kan? Rezekilah sebab Allah menguji kita. Allah memberikan bala kepada kita daripada satu segi, ia adalah rezeki. Rezeki untuk kita membuktikan bahawa kita redha dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Redha dengan ujian. Ini redha dengan peristiwa-peristiwa yang menimpa, yang walaupun peristiwa itu berlaku, kita tidak suka. Ada hadis lain yang Nabi cerita pasal seorang perempuan yang meratap kematian anaknya. Ingat lagi tak? Lalu Nabi tegur, bersabarlah. Perempuan tu menempelak. Kau bolehlah cakap kau sabar, bukan anak kau. Lalu akhirnya dalam hadis berkenaan, Nabi mengatakan bahawa as-sabru fi haslatil ula. Kesabaran yang membawa kepada keimanan, menjadi bukti kepada keimanan itu ialah apabila kita kena pada kali pertama. Kena aja terus kita istighfar, kita sabar. Kita ingat bahawa dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sabar yang membuktikan keimanan. Itu bukan peringatan kepada tuan-tuan lah, kepada saya juga, kepada kita semua. Kita lupa, kadang-kadang kita lupa yang keluar daripada mulut kita, celaka dulu. Kita kurang hasam lah, kurang manis lah, kurang masin lah. Sebab apa? Sebab kita kurang membiasakan istighfar. Kita kurang membiasakan istighfar. Sebab tu keluar benda-benda tu dulu. Tak tahulah kita nak kata. Aman tak ada? Aman tak ada? Kita nak hukumkan orang yang suka mencarut ni macam mana? Kenapa saya sebut aman? Sebab dia orang Melaka kan? Orang Melaka kan terkenal lah habaunya, lah kerbaunya, lah lembunya kan? Itu masuk macam mana? Wallahualam. Tak beranilah saya kata kan? Nanti kena blok. Mengata orang Melaka, tak boleh masuk Melaka. Tapi Melaka dah pindah kan? Banyak-banyak nama Melaka dah pindah. Tak apalah. Itu sebab apa? Sebab kita tidak melazimi istighfar. Jadi berlakulah benda itu. Sebab mulut kita akan berkata apa yang kita biasa buat ataupun biasa cakap. Yang jadi yang muskilnya ialah memang dah jadi mainan budak-budak sekarang. Tak kira lah. Anak saya pun sama juga. Sama je. Dia bergaul. Bergaul dengan kawan-kawan je. Dekat sekolah, dekat padang, dekat mana tu. Jenuh kita nak betulkan. Itu sesuatu yang jadi cabaran lah pula kepada kita. Untuk kita didik anak-anak kita kat sekolah. Budak sekolah agama ke, tahfiz ke, tak tahfiz ke, sama je. Tak ada bezanya. Cuma mungkin budak tahfiz ni depan pengetuanya dia segan lah sikit. Dia tak bunyi. Semalam saya jumpa siapa semalam ni? Budak-budak yang bagi motivasi dengan budak-budak saya. Kata, tuan, budak-budak kata tuan ni garang. Mana ada saya garang? Saya senyum aja. Kenapa dia kata dia garang? Tak tahulah, dia kata tak pernah susah nak. Tak tahu garang katanya. Tak tahu, garang ke? Entah, dia kata tak garang. Kan, gelak-gelak juga. Itulah tanggapan budak. Baguslah kalau budak rasa kita garang kan. Senang. Jeling pun dah cukup lah. Sebab apa? Sebab kita kena mengawal. Mungkin itu salah satu sebab ni. Sebabkan ismu kita jadi begitu kan. Tapi sebab kita buat, sebab tak ada lain. Sebab kita nak
nak mendidik, nak memastikan budak kita tidak buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Suratul Ra'd. Baginya ada penjaga yang bergilir-gilir di hadapannya dan di belakangnya yang menjaga dia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ni apabila kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tugaskan malaikat untuk menjaga kita. Sama ada di depan ataupun di belakang. Macam kita driving kan. Kita driving, tahu-tahu kita terlelap. Anak hampir kena tu kita tersedar. Itu mungkin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tuan-tuan memang biasa dah dengan pengalaman-pengalaman tu, yang pergi jauh-jauh, yang balik jauh-jauh. Itu memang kita alami. Tak tahulah kalau wak dia otai bawa kereta. Mungkin dia tak pernah mengantuk. Tapi saya biasa juga mengantuk. Ya, alhamdulillah. Kita mengalami benda yang sedemikian. Tak jadi aksiden, tak jadi kena saman. Saya keluar 4:30 pagi. Biasanya lampu merah memang saya langgar dekat flyover Jalan Kebun tu. Bila satu hari tu saya terdetik, aku nak ikut lampu lah. Keluar je polis kat depan tu. Alhamdulillah. 4:30 pagi polis buat roadblock dekat flyover Jalan Kebun. Tak pernah-pernahnya pernah jumpa. Dah dekat 3 tahun dah saya keluar 4:30 pagi. Hari tu ada roadblock. Hari tu terbaik pula. Biasa langgau je. Terbaik pula hari tu. Alhamdulillah. Kita pun pernah mengalami perkara-perkara yang sama. Kalau berlaku, mudah-mudahan kerana kita menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jaga kita. Allah beri ilham, Allah beri insting, yang kita selalu panggil sebagai insting, deria ke-6 tu. Yang orang terjemahkan deria ke-6 lah, deria ke-7 lah. Jadi kena yakin lah dia daripada Allah. Mudah-mudahan itu hasil daripada usaha kita untuk memelihara hak Allah Subhanahu wa taala. Malah untuk pemeliharaan dan penjagaan inilah Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa-doa waktu pagi dan waktu petang. Sebagaimana daripada riwayat daripada Ibnu Umar. Ini doa yang Nabi amalkan. So kita pun sebaik-baiknya untuk kita amalkan juga. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin awrati. Wahfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Panjang sikitlah doa. Kalau tak penuh, bacalah separuh ke sebahagian tu. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kalau tak boleh nak penuh, cukuplah situ. Kalau boleh lagi tambah, tambah lagi. Allahumma astur awrati wa amin awrati wa hafazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ughtala min tahti. Wahai Tuhanku, Allahumma inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau akan keafiatan di dunia dan juga di akhirat. Afiah ni apa? Afiah ni adalah keselamatan. Di dunia dan juga di akhirat. Kesejahteraan. Afiah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiah. Allah, aku memohon kepada Engkau untuk Engkau memberikan kemaafan dan juga afiah. Kesejahteraan fi dini, di dalam agamaku,
wa dunyaya dan juga duniaku, wa ahli wa mali dan juga keluargaku dan hartaku. Kita mohon afwa wal afiyah, kemaafan dan juga kesejahteraan. Kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala kalau dalam perkara-perkara berkenaan kita melakukan dosa, kita melakukan perkara yang haram, cari harta yang haram. Nanti kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada keluarga kita, salah didik ke, silap didik ke dan sebagainya. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Dan peliharalah ya Allah, dan tutuplah ya Allah auratku, yakni keaibanku. Kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menutup keaiban kita. Masing-masing ada aib kan. Ada panau kat buntut contoh. Ketiak bau masam ke. Semua aib lah tu. Ada. Tapi satu aib lah yang saya tak boleh tutup, saya terpaksa isytiharkan. Bahawa pengetua-pengetua ataupun saya berasakan diri saya ayah anda pada budak-budak. Ayah anda kau ni botak. Kau jangan ketawa. Dia kena terima lah. Kita memang botak. Terimalah. Atau kita sumbing ke. Ini gigi dah tak ada satu. Dah kurang handsome sikit. Senyum dah tak menarik. Contohnya. Dan amankanlah kebimbanganku. Wa amin rawati. Benda-benda yang kita bimbang, maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita berasa aman daripada perkara yang kita bimbang. Bimbang berniaga tak jadi. Bimbang apa lagi? Kena turun pangkat, kena tindakan. Macam-macam yang kita boleh bimbang. Jadi kita mohon supaya Allah tenangkan hati kita daripada kebimbangan-kebimbangan berkenaan. Bimbang parking kena langgar contoh. Walaupun Santa Fe tu dah kena cium dengan bas. Masa parking tu silapnya, kalau saya ingat-ingatlah, memang saya tak tawakal dengan anggapan sekolah aku kot. Kawasan sekolah aku, aku ni pengetua. Siapa nak sentuh kereta tu? Dahlah kena senggol dengan bas. Badan muka. Bagi tu. Memang tak ingat. Kadang gabut nak cepat naik atas. Tengok budak-budak sembahyang apa semua. Parking kot dan. Mungkin sebab itu. Allahuakbar. Jadi kita minta aman daripada kebimbangan-kebimbangan berkenaan. Dan peliharalah dari pihak hadapanku dan belakangku, daripada kananku dan kiriku dan atasku. Minta supaya Allah jauhkan kita daripada segala balak, ujian yang datang daripada segenap segi, atas, bawah, kiri, kanan. Dan lindung dan aku berlindung dengan kebesaran engkau daripada ditipu ataupun binasa daripada bawah aku. Kawasan yang kita tidak sangka-sangka, yang jarang kita tengok. Janganlah kita jadi mangsa jerlus. So jangan pergi KL. Tak nak jadi mangsa jerlus, jangan pergi Masjid India. Keluarlah pula KL bawah gua lah, macam-macam. Sebelum ni tak bising pula kan. Lepas tu ada satu posting kat FB tu, kartunis Zunar ke Zumir ke Azmir ke, apa yang saya ramalkan berlaku. Hebat. Dia lukis gambar apa? Gambar bangunan. Kemudian bawah tu terowong banyak berselerat. Nah, kebetulan lah kan. Dia nak cerita masa tu terowong berselerat kat bawah tu kan. Berlaku apa yang dia ramalkan. Kadang kita tak sangka. Mana kita sangka? Pelancong India pula tu, orang tempatan yang lalu, yang pergi Masjid India, balik Masjid India tu, tak kena pula. Itu rezeki. Itu Allah pelihara lah tu.
kat situ. Ini kita kena yakin. Doa ini mengandungi banyak permohonan mengenai pemeliharaan Allah atas keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan menjadi pengajaran kepada orang yang beriman. Ini supaya ia tetap yakin kepada pemeliharaan itu dan memohon dengan tidak meninggalkan perintahnya dan mencuaikan larangannya. Si? Nak minta kita supaya kita yakin yang berlaku itu semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki daripada Allah, selamat daripada mara bahaya itu daripada Allah, bukan daripada nasib. Nasib baik, tapi kita selalu kata nasib baik, kan? Kita lupa untuk dahului dengan alhamdulillah. Itu sebab kita biasa dah dididik, ini dah dibiasakan dengan nasib baik. Nasib baik, bukan nasib baik. Itu adalah pemeliharaan Allah, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dapat bala ke dapat apa, itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Tauhid, kata Dr. Imad, ialah apabila semuanya kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid yang sebenarnya. Apabila kita berjaya mengaitkan, menginsafkan diri kita, orang yang berkata dia telah mendapat tauhid yang benar, tauhid yang lurus, bila dia mengatakan semuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa suratul ikhlas dinamakan ikhlas? Sebab dia takhlis. Dia menyucikan segala sesuatu dan mengarahkannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu nama suratul ikhlas. Ya, tak ada perkataan ikhlas pun dalam surah itu. Tapi ikhlas, kerana itulah orang yang ikhlas. Yang berjaya mengecualikan sesuatu perkara dan hanya menghadapkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akidahnya baik, perbuatannya baik, kan? Bala yang ditimpanya baik. Bila kita boleh mengarahkannya kepada ketetapan Allah, maka kitalah orang yang mukhlisin. Mudah-mudahan mukhlisin akidah. Mukhlisin akidah. Kedua, Allah pelihara seorang akan agamanya dan imannya. Tadi pelihara kehidupannya, kehidupan dan pekerjaan. Yang kedua, pemeliharaan Allah adalah Allah akan memelihara seseorang akan agamanya dan imannya dari dinodai dan dikotori oleh segala yang haram hingga ke akhir hayatnya dan mati dalam iman. Husnul khatimah. Bukan masuk husnul khatimah ni mati dalam sembahyang, mati dalam peperangan sahaja, mati ketika membaca khutbah contohnya. Jadi macam tu makmum tak ada chance lah mati husnul khatimah sebab tak boleh baca khutbah. Bukan mati semasa apa memberikan kuliah. Tak ada kan makan-makan maut. Bagus juga cerita ni, kan? Bukan itu sahaja, tapi mati husnul khatimah ialah mati dalam keadaan kita beriman, mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mati dalam melakukan maksiat. Itu baru husnul khatimah. Jadi pemeliharaan yang kedua ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara agama kita. Memelihara iman kita. Kan ada banyak macam-macam, kan? Agama-agama, akidah-akidah yang sesat dan sebagainya, yang banyak. Dan TikTok pun dah ada, kan? Tak macam mana satu hari tu timbul TikTok ajahan Abraham. Macam mana boleh lalu dalam TikTok saya? Apa agama mula Abraham? Itu pun orang percaya juga. Benda yang dicakap tu pun mengarut, memang mengarut lah. Tapi ada orang percaya juga.
Kalau kita fikir-fikir ayah pin kerajaan langit tu, lagilah mengarut, tapi ada orang percaya juga. Kerajaan langit di atas muka bumi. Tak tahulah. Jadi kita pun alhamdulillah lah kita terpelihara daripada terpengaruh. Jangan sampai kita pun terpengaruh. Tetapi pemeliharaan ini ada banyak hubungannya dengan takwa atau dengan amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas. Ini syaratnya kena kita sendiri menjaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha itu. Untuk kita sentiasa beramal soleh. Untuk kita sentiasa takut, untuk kita sentiasa mengawasi diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram, akidah-akidah yang haram, kepercayaan-kepercayaan yang haram dan sebagainya. Setengah ulama salaf pernah berkata mengenai pemeliharaan, iaitu apabila seorang lelaki hampir ajalnya, maka dikatakan kepada malaikat, ciumlah kepalanya. Lalu malaikat menjawab, setelah diciumnya, aku dapati Al-Quran di kepalanya. Kemudian ciumnya pula hatinya, didapati puasa di hatinya. Akhirnya dicium kedua belah kakinya, didapati pula solatnya. Lalu ia berkata, memberi keputusannya, orang ini memelihara dirinya, maka Allah akan menjadi pemeliharanya. Ini kata-kata ulama, bukan hadis ni. Bukan hadis. Tak tahulah ulama dapat daripada mana. Mungkin daripada hadis juga, wallahu a'lam. Tapi dalam tulisan Dr. Mustafa Abdul Rahman ni mengatakan bahawa ini adalah kata-kata salah. Memelihara solat, memelihara kepala kita, hati kita, amal-amal soleh yang kita buat secara istiqamah, maka insya Allah dia akan menjaga kita ketika kita dah mati ataupun ketika kita hampir mati nanti. Sebab itu yang penting, maqalla tu maqalla wadala, salah, apa, ibadatlah walaupun kecil tapi berterusan. Apa Ustaz Samsul hadisnya, ingat tak? Saya tak ingat dulu tanya Ustaz Samsul tu. Kalau saya ingat, saya tak tanya. Tak datang pula. Tak apa, kalau datang nanti kita sebut. Jadi kena istiqamah buat sesuatu amalan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Di samping itu, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada umat suatu doa mengenai pemeliharaan. Ada lagi doa. Ini doa yang tadi pun satu, ni doa lain pula. Yang ini pula diajar kepada Sayyidina Umar. Allahumma ihfazni bil islami qaima, wahfazni bil islami qaida, wahfazni bil islami raqida, wa la tuti' fiyya aduwan wa la hasida. Wahai Tuhanku, peliharakanlah aku dengan Islam waktu aku berdiri, dan peliharakanlah aku dengan Islam apabila aku duduk, dan peliharakanlah aku dengan Islam waktu aku tidur, dan janganlah engkau menuruti musuh dan orang yang dengki terhadapku. Maksudnya jangan engkau wala tutik, jangan engkau kabulkan, jangan engkau berikan keizinan kepada musuh-musuhku dan orang yang mendengki kepadaku. Bagus juga untuk kita amalkan. Tak apalah Ustaz banyak sangat doa. Tak apalah. Doalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa tu jamik manik. Ada ulama kata itu dah sayyidul doa. Penghulu segala doa. Sebab dia meliputi dunia dan juga akhirat. Masalahnya kita doa sambil lewa. Kita doa sambil tersengguk-sengguk. Imam baca doa sungguh-sungguh, kita tersengguk-sengguk, amin amin, tak tahu benda yang kita doa. Itu pun satu masalah juga. Sedangkan antara syarat doa kita diterima ialah doa dengan hati yang
yang sedar, dengan hati yang khusyuk. Itu antara syarat yang ulama kupas. Minta apa yang betul-betul kita nak minta. Minta bersungguh-sungguh. Dan macam kita nak minta kahwin lagi satu lah kan. Contohnya. Kan? Ataupun kita nak minta duit dengan bapak kita dulu kan. Macam mana? Kan? Macam mana kita minta? Sungguh-sungguh ke? Lebih-lebih kurang. Kan? Ni? Ni kita nak betul, kita bersungguh-sungguh. Macam itulah juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minta-minta dah sungguh-sungguh. Ya Allah, mudahan nasi minyak ni jadi untuk kenduri Sopi pun. Sopi tak tahu, saya doa macam itu. Tapi hari ini dia tahulah sebab saya dah sebut. Alhamdulillah, jadi tak yakin sebenarnya. Pagi tu. Dah masuk 30 kilo. Muat tak ni? Tak apa Ustaz, masuk je. Tambah lagi 5 kilo. Lalu zaman tu. Tambah lagi tu. Dah, sudah 35. Datang Sopi, Ustaz habiskan 40. Ah, sudah. Sebab kita dah ada pengalaman tu kan. Masak 50 kilo, masak apa? 50 kilo ke 45 kilo tu, sampai ke atas tu. Tak berapa masak. Banyak sangat. Alhamdulillah. Ini berkat apa tu? Saudara Sofi kita rajin masak nasi. Nasi pun masak dah pagi tu. Jadi kena doa. Kena doa. Kena yakin. Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta kena dengan bersungguh-sungguh. Barulah Allah kabulkan insya-Allah. Dah 7:29, masa dah tamat. So kita berhenti di situ. Nanti kita insya-Allah kita sambung pada sesi yang akan datang pada malam ni insya-Allah lepas Maghrib. Kalau tak ada aral melintang, cadangnya nak pergi ke Perak. Cadangnya kan, tak tahulah. Kalau jadi, kalau tak jadi, insya-Allah kita sambung pada malam ni kalau tak ada apa-apa aral melintang. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salah dan silap dari kelemahan saya. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita sama-sama lah perbuat pada pagi ini untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.